Warna pada benda buatan manusia bisa pudar. Misalnya, cat dan warna pada baju. Tapi warna bulu pada burung tidak pernah pudar. Warnanya selalu terlihat terang dan cerah. Apa rahasianya? Para ahli meneliti burung Jayurasia. Ternyata warna pada burung itu terbentuk karena susunan dan bentuk bulunya yang unik. Bukan karena adanya zat warna pada bulu itu. Saat permukaan bulu terkena cahaya pantulannya, menghasilkan warna-warni yang kita lihat pada burung. Dan meski umur burung bertambah, bentuk bulunya tidak pernah berubah. Jadi warnanya tidak pernah pudar. Ini memberi banyak ide baru bagi para ilmuwan. Dr. Andrew Pannell menyatakan, jika alam bisa menghasilkan warna dengan cara seperti itu pada sayap burung, kita juga bisa menirunya. Para ahli berupaya menciptakan produk yang meniru rancangan bulu burung. Jika berhasil, mereka bisa menghasilkan cat yang tidak pernah pudar dan bahkan kain yang tidak pernah kusam meski dicuci berkali-kali. Bagaimana menurut Anda? Apakah warna dalam burung itu tidak pernah pudar ada karena evolusi? Atau apakah ini dirancang? Salam istimewa.